kita, Pak. Masyarakat Islam rahmatan lil alamin, tujuan daripada aksi ini kita ingin meminta kepada pihak keamanan dan pemerintah Sumatera Utara agar jadwal kunjungan Rizik Sihab ke Sumatera Utara ini jangan diterima. Artinya kita menolak, karena apa? Banyak efek dalam masa pandemi ini menciptakan klaster baru dan juga bisa memberikan keresahan kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya kita yang di Medan. Nah, masa hari ini kita targetkan 1.000 masa untuk menghempang dan menolak tujuan daripada Habib Rizik untuk datang ke Sumatera Utara. Kami kaum nasionalis, kami juga kaum yang beragama, tapi kami tetap ingin menjadi orang-orang yang damai di kota Medan ini, tanpa harus ada ujaran kebencian, hinaan, adu domba di Sumatera Utara yang kita cintai ini.